적하는 겁쟁이 못된 양아치 검 속에 너 Just a loser 외톨이 상처뿐 Hello Updaters! Shy mengeluarkan album kedua bertajuk Seperti Magic. Penyanyi muda yang sebelumnya mengeluarkan single Sayang dan menembus belasan juta viewers di YouTube ini digandeng oleh Warner Music. Harum kopi paling bisa membuat suasana seketika jadi cozy. Kalau Anda pecinta kopi, jangan sampai nggak mampir ke coffee shop yang satu ini. Karena mereka khusus menyediakan kopi Arabica Indonesia dan sangat menjaga sumber kopi dan juga pengolahannya. Don't miss this! Masih ingat dengan serial Oshin? Kisah gadis cilik miskin yang mengharu biru pada zamannya. Kalau kamu suka dengan serial ini dan ingin tahu apa kabarnya pemeran Oshin cilik sekarang, jangan kelewatan nonton update episode ini ya. Hello, what's up, good updaters? We're gonna give you interesting info for the weekend. Dan tim update sudah menyiapkan event-event seru selama sepekan terakhir ini. So guys, what plans you are into this week? This is update. Support your update, support your lifestyle. Oke guys, sebagai sajian awal, Greta mau ajak updaters semua untuk melihat peluncuran album kedua dari Shay, penyanyi muda yang masih berusia 22 tahun. Kita lihat dan dengarkan ya, seperti apa sih peluncuran album kedua dari Shay ini? Ini dia. Ku merindukan kamu, ku harap cintamu takkan berubah, karena di sini ku tetap untukmu. Sayang, apa kabar denganmu? Salah satu artis muda yang meluncurkan album baru di usianya yang masih sangat muda, penyanyi blasteran Australia Indonesia ini berhasil bekerja sama dengan beberapa musisi luar seperti Jessica Reynoso, juara The Voice Philippines 2014, dan juga bersama rapper Black Eyed Peas. Seperti apa album keduanya? Kita dengerin aja langsung. Kita menyadari sesuatu, yaitu 16 tambah 2 tambah 16 sama dengan 22, 16 Februari bulan 2 2016 sama dengan 22. Jadi itu spesial sih gitu kan, akhirnya kita bilang oke, kita gabungin aja. Patokannya bukan umur sih sebenarnya gitu loh untuk bekerja, karena aku pengen selalu berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk berkarya lebih baik, untuk ya pertama jadi orang yang lebih baik ya, supaya orang-orang di sekitar aku bahagia. Dan tapi nomor satu adalah baik untuk diri aku sendiri gitu loh, dan baik kepada diri aku sendiri berarti aku giat bekerja, baik di bidang karir juga gitu loh. Sebenarnya gini sih, aku dari dulu pengennya bikin album dan terus insya Allah terus membuat album gitu kan. Tapi nggak pernah punya patokan, oh ini harus kejual, ini nggak harus go internasional gitu loh, nggak ada perkataan kayak gitu, nggak ada pemikiran kayak gitu dari aku gitu kan. Dan Warner Music Indonesia juga kaget gitu loh, ternyata aku secara artis dan juga materi bisa diterima di negara lain gitu loh. Tapi dari dulu aku emang pengen menjadi penyanyi Indonesia. Cintaku, sayang percayalah apa kataku, karena ku sayang kamu. Sayang dengarlah permintaanku, jaga hatimu untukku. Sayang dengarlah bisik. Hari ini aku dapat surprise kue dari Sobat C. Dan dari Warner Music Malaysia, platinum. Itu kaget banget sih, mewek coy, gak seru deh. Dari dulu aku punya vision, dan ini menjadi misi ya, untuk berada di panggung yang besar, punya show sendiri, terutama di Indonesia. Gitu loh. Itu yang aku mau, aku pengen tour terus menerus sekeliling Indonesia. Aku pengen punya show sendiri, pengen
pengen jadi orang dan artis yang bermanfaat. Itu sih sebenarnya. Dan at the same time bisa bikin orang happy. Ya kalau orang gak happy sama aku ya gak jadi manfaat juga kan. Ya gak? Dari judulnya aja udah beda gitu kan. Sayang tentang menyayangi, dream tentang bermimpi. Itu sendiri udah perbedaan gitu kan. Itu menyimbolisasikan, menyimbolkan, bagaimana ngomongnya? Yang mana? Simbolisasi, itu adalah simbolisasi bahwa subjeknya tuh beda gitu kan. Dan dream itu berbeda dengan sayang dari segi arrangementnya, ya, dan juga liriknya pastinya ya. Dan kalau masalah perubahan atau perbedaan bukan cuma di lagu Dream, tapi setiap hari aku berubah. Setiap hari aku berubah. Hari ini aku cewek, besok aku cowok, besoknya lagi aku alien, gitu kan? Jadi aku selalu berubah dan itu dari segi looks, dari segi muka, dari segi make up, dari segi musik, dari segi suara, dari cara ngomong. Nah, perhatiin deh, pertama aku ngomong nggak kayak gini kan, ini nyaplak banget gitu loh. Itu secara natural nggak dibuat-buat. Gitu, jadi setiap hari aku. Buat album keduanya dari Shay, mudah-mudahan albumnya bisa dinikmati para penikmat musik Indonesia. Next, gue masih punya satu liputan lagi nih, tempat hangout yang bisa kalian datangi di weekend ini. So don't go anywhere, stay tuned on Update.